Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Citra Biyuti, AT03 SMP Sains Sukan semester 2. Pada hari ini, saya akan menunjukkan beberapa jenis drill kaki iaitu footwork dalam asas futsal. Untuk drill footwork yang pertama, kita akan lakukan drill larian ulang alik, di mana larian ulang alik memerlukan 3 kon, kurang-kurangnya 3 kon, dan setiap kon mempunyai jarak sekurang-kurangnya 10 kaki. Mari kita tunjukkan asas-asas untuk melakukan larian ulang alik. Okay. Dalam larian ulang alik, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Saya akan tunjukkan satu-satu. Langkah pertama, lakukan larian pecut jarak dekat. Kita mulakan dengan larian ikut warna hijau. Itu kun kuning yang penting. Langkah yang kedua, jarak jauh, di mana dari kun hijau kita akan sudahi di kun yang warna oranye. Dan langkah ketiga, larian pecut hingga habis. Okey, kita akan teruskan larian ulang alik secara lengkap. Untuk drill yang kedua, kita akan melakukan 2 in 2 out. Bagaimanakah 2 in 2 out dilakukan? Baik. 2 in 2 out ini merupakan salah satu lompatan untuk menguatkan kaki kita dan memberikan kelajuan ketika melakukan lecet. 2 in 2 out dilakukan dengan merapatkan kaki dahulu, kemudian lepas membuka kedua-dua belah kaki dan masukkan, dan mengulang balik langkah yang sama sehingga berhujung. Melakukan in dan out, kita akhiri dengan larian pecut dan kembali ke tempat asal. Okay, kita akan lakukan 2 in 2 out secara terdekat. Untuk drill footwork yang terakhir, kita akan melakukan side to side drill, di mana side to side drill memerlukan satu kaki di hadapan dan diikuti oleh kaki belakang dan bergerak secara zigzag. Terpulang kepada pelajar untuk mengeluarkan menggunakan kaki apa. Okey, pada saya menggunakan kaki kiri di hadapan dan zigzag ke tepi, kemudian letakkan kaki belakang ke hadapan pula, teruskan sehingga ke hujung. Kemudian patah balik dan membuat lakuan yang sama dengan pantas, ya. Latihan ini adalah untuk meningkatkan ketangkasan dan kelajuan ketika melecek bola dan memastikan pihak lawan tidak dapat menahan ketika kita menyerang. Okay, kita akan melakukan drill side to side drill secara penuh. Letakkan kaki kiri di hadapan dan mula. Dengan berakhirnya drill satu saya itu, maka selesailah drill footwork saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.